kotanya apa? Dia kenalnya bapaknya, ibunya dia gak kenal. Enggak. Coba. Ibu kota. Ini suka nonton drakor. Iya Allah. Gencana. Gencana. Gencana ya. Vokalis Stella On The Moon. Nih, saya kasih tahu, Angga Enggok. Nah, maaf Bu, kami terlambat masuk ke kelas. Maaf, Ibu siapa? Dosen! Iya, Mas. Indonesia Weekend. Bareng saya Angga Enggok dan juga Omes. Saya Nen Omes. Hari ini kita seru-seruan bareng, apalagi sudah ada bintang tamu yang spesial nih, Go. Yes, dan sebelumnya kita kasih tahu dulu kita di mana. Kita lagi ada di Universitas Sahid. Mana suaranya? Yeay. Dan berkata Omes, tadi kita punya tamu yang sangat spesial sekali. Betul sekali, ini pasangan yang kemarin baru saja melangsungkan pernikahan di Bali, Go. Wah. Bikin BCL. BCL sama Tiko. Oh. Ya. Tapi katanya mereka sampai ke sini, alhamdulillah sampai ke Jakarta ngapung. Dari Bali. Ada Mimi. Yeay. Dan juga ada Papa. Wah. Apa kabar Mimin? Baik, Omes. Mimin. Wah. Ya. Minian banget ya. Iya, bukan lagi kuning-kuning kan. Ya, jangan disiram ya. Spesial katanya, dia seneng banget ke Sahid karena kenapa? Akhirnya bisa ketemu sama kakaknya. Iya, ini kakak aku. Oh my god. Kakak aku, huh? Ini ada mantan aku di sini. Oh, luar biasa. Sayang, kamu kepanasan ya. Oh. Min, kalau yang sebelahnya siapa? Oh, kalau yang ini adalah kakek aku. Berarti ini udah siap timnya Mimin ya? Siap banget, Pak. Oke, dan sekarang kita ke Papa, apa kabar? Alhamdulillah. Dan Papa udah siap dengan timnya Papa nih. Yeay. Wow, ini sebenarnya bukan tim aku, ini adalah teman sekelas aku. Oh, iya. Jadi kita lagi libur kuliah. Berarti gitu. Berarti kuliah gitu Papa bisa mundur 15 tahun. Oke, Mimin dan juga Papa dan juga timnya siap-siap semuanya ya. Kenapa? Kita punya banyak hadiah buat kalian nih. Wow, duit. Udah siap ya? Siap. Di babak pertama ini kita main. Yang ditunggu-tunggu ini dia, Play Ball. Yes. Oke, timnya Mimin itu sudah ada belnya, silakan dicoba. Yang... periwitannya. Oke, nah. Pakai periwitan. Oke. Okay. Ya, jadi ini adalah pertanyaan rebutan. Oke, pertanyaan pertama. Siapa nama penyanyi dangdut yang memiliki julukan Ratu Goyang Ngebor? Timnya Pak Pam. Ya. Kita dong. Inul Daratista. Es puter duluan. Timnya Pak Pam. Siapa? Inul Daratista. Betul. Yeay. Maju. Maju. Joget. Saya di sawer. Putar, sawer. Oke.
Kita siap pertanyaan berikutnya. Siap-siap periwitnya di mulut. Dengarkan baik-baik. Apa nama ibu kota provinsi Bengkulu? Duluan. Mana? Tim Mimin. Aduh sayang. Ayo. Ibu kota provinsi Ayo. Bengkulu. Ayo, 5, 4, 3, apa, 2, apa, apa? 1. Bengkulu, Bengkulu. Bukan, itu pertanyaannya. Oh. Nama ibu kotanya apa? Dia kenalnya bapaknya, ibunya dia gak kenal. Enggak. Coba. Ibu kota. Tenang, tenang, tenang. Jawabannya? Jawabannya. Jawabannya Batu Bengkulu. Ayo siap-siap. Pertanyaan berikutnya, silakan Mas Angga Ajang. Pertanyaannya adalah daerah awal mula aliran sungai yang biasanya ada di tempat yang tinggi atau atas biasa disebut dengan istilah apa? Ya, papam, papam duluan. Hulu. Hah? Hulu. Jawabannya betul. Yeah. Oke, Papam, timnya Papam udah menjawab 2 benar, timnya Mimin 1. Dan sekarang pertanyaan berikutnya, silakan Omes. Dengarkan baik-baik, apa bahasa Korea dari aku? Timnya Papam. Timnya Papam. Nanen. Nanen. Nanen? Iya, Nanen. Dia suka nonton drakor. Iya Allah. Gencana. Gencana. Gencana, yo. Gencana, yo. Aigu, Ajusi. Aigu, 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 aigu. Kita kunci jawabannya, kalian sudah tidak boleh menjawab. Soalnya belum selesai, ya. Kita lanjutkan pertanyaannya. Apa bahasa Korea dari aku cinta... Apa? Apa? Sangheo. Wah, baik kejual lagi. Orang itu belum selesai. Aku cinta bapakmu. Pertanyaannya, apa bahasa Korea? Aku cinta kamu. Sangheota. Betul. Siap semuanya ya, siapapun yang menang berhak menambah hadiah sebanyak-banyaknya di babak berikutnya. Oke. Ya. Dengarkan baik-baik semua di posisi. Kita bermain ilmu bahasa lagi. Oke. Kita bermain peribahasa. Lanjutkan peribahasa berikut ini. Ada udang. Duluan. Enggak, mereka duluan. Mereka duluan. Padahal soalnya belum selesai. Pakai mic-nya. Ya udah jawab tadi yang bocet. Jangan marah dong, Pak. Ada udang di balik batu. Kita ya. Kunci jawabannya soalnya belum selesai. Ya. Peribahasanya, ada udang di balik batu. Batu betul. Yeah. Ayo. Asik tawer. Joget lagi yuk. Maju, maju. Oke, selamat untuk timnya Papa. Yeay. Timnya Papa berhasil memenangkan babak playbox tadi dan berhak memainkan serok duit. Ya. Oh. Ini ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000. Siapa yang mau nyeroknya? Nah. Saya, Kak, saya. Siapa namanya kamu? Adam. Oh, Adam. Tadi kan ada Mbak Inul, ini Adamnya di sini. Tapi tidak semudah itu cara menyerok duitnya karena akan ditutup matanya Adam. Lain, yang lainnya teman-temannya hanya bisa mengarahkan aja kanan, kiri, terus apa segala macam masukin ke box yang sebelah sana. Oke. Oke? Siap Adam? Waktunya siap. Hanya 30 detik. Yes. Ya, 30 detik. Silakan Adam ditutup dulu matanya. Terus. Adam siap? Timnya siap-siap mengarahkan Adam.
30 detik dari sekarang. Ayo dam, ambil dam. Ayo, ayo. Yo, yo, yo. Pelan. Ya. Kanan. Kurang depan. Si Adam. Dan boleh dibuka. Lu ngambilnya di sana dibuangnya. Iya. Lah, jangan disalahin Adamnya, dia kagak lihat. Lu semua kagak diam. Lagi gitu doang. Iya, bukan ngalahin ke depan. Kalian yang harusnya ngasih tahu pelan-pelan dah, pelan-pelan. Kanan, kiri. Ya kan kamu yang ngasih tahu. Iya. Dam, pelanin Dam. Oke, kita hitung ya. Yang berhasil dikumpulkan oleh Adam dan timnya adalah 260.000. Lumayan buat teblak. Selamat timnya Papa. Yes. Nanti akan bermain lagi timnya Papa melawan timnya Mimin. Tapi sesaat lagi tetap di Dreambox Indonesia Weekend.